kreatif, smart, and fun. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan sains. Nah, ini yang dimasukkan dulu. Ini air, ini sederhana sekali air. Taruh dulu ya. Terus masukkan merica ke dalamnya. Yuk, siapa yang mau masukkan merica? Sampai ke seluruh permukaannya tertutup. Eh, ditinggalkan untuk Ima ya. Habis enggak tuh? Coba sini lagi. Kasih yang kecil lagi. Habis. Nah, enggak apa-apa. Sekarang permukaan air tertutup oleh merica, coba masukkan tangannya, jarinya. Coba masukkan jarinya sedikit. Terus? Tidak terjadi apa-apa? Tidak terjadi apa-apa? Oh iya. Tidak terjadi apa-apa? Ini. Sekarang celupkan jarinya ke dalam ini cairan sabun. Nah, masukkan lagi ke sini. Wah. Wah, lagi. Langsung pecah. Jarinya ajaib ya. Kenapa bisa begitu ya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Yuk kita simak penjelasannya di Baraja Fact berikut ini. Mengapa lapisan bubuk merica menjadi pecah atau menyebar ketika terkena cairan sabun yang ada di ujung jari? Ternyata hal ini terjadi karena zat kimia pada cairan sabun merusak ikatan hidrogen air, sehingga menurunkan tegangan permukaan air. Wow. Nah, sedangkan sebelumnya bubuk merica berada dengan tenang di permukaan air karena ditahan oleh tegangan permukaan air tersebut. Jadi demikian teman-teman, semoga eksperimen kita kali ini bermanfaat dan bisa dilakukan di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Creative, smart, and fun.